saya pelajari juga pemimpin-pemimpin GAM waktu itu siapa-siapa, riwayat hidupnya bagaimana, cara berpikirnya gimana, minta maaf Pak, dokter saya pelajari Bapak waktu itu. Bahwa beliau ini dokter, kemudian bekas pengurus HMI di Medan. Oh ternyata HMI juga Pak Zain, sama-sama HMI nih berunding. Jadi yang berunding di Sabah itu HMI semua. Hamid HMI, Pak Zain HMI, Sofian HMI. Jadi semua-semuanya saya bilang ini, saya bilang, ini pertemuan HMI. Selesaikan persoalan, selesaikan pertemuannya. Jadi background kita tahu semua.